Masih bersama saya Rahayu Aftina dalam Kompas Aceh. Saudara, tas berukuran raksasa dengan motif pintu Aceh, hasil kreativitas kelompok pengrajin binaan perwakilan Bank Indonesia Loksmawe, mendapat rekor MURI sebagai tas terbesar di dunia. Pemberian penghargaan tersebut berlangsung di lapangan Hirak, Kota Loksmawe, Minggu petang. Inilah tas raksasa dengan balutan bordir motif pintu Aceh, hasil buatan tangan para kelompok pengrajin kreatif asal Desa Menasah Raya, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Tas yang dibuat oleh 5 orang pengrajin dengan ukuran panjang 3,25 meter, tinggi 1,50 meter, dan lebar 1,40 meter, kini telah diakui dan tercatat di Museum Rekor MURI Dunia Indonesia sebagai tas unik dan terbesar di dunia. Selain itu, hasil produksi tas lokal binaan perwakilan Bank Indonesia Loksmawe ini juga telah merambah pasar internasional seperti Amerika, Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Bahkan hasil karya tas tersebut juga telah digunakan di berbagai ajang fashion show di tingkat nasional. Replika tas bordir motif Aceh terbesar. Tapi untuk replika tas yang lain itu sudah pernah ada. Namun ini karena memiliki motif batik Aceh, karena ini merupakan sesuatu yang unik karena berbentuk motif Aceh. Jadi ini merupakan sebuah pencatatan sebuah rekor baru. Kami mengundang desainer yang nasional untuk melakukan pembinaan kepada kelompok pengrajin. Baik dari sisi kualitas maupun jenis produk yang diminati oleh pasar, baik nasional maupun global. Pajangan replika tas berukuran besar itu menarik minat pengunjung untuk melihat langsung dan bersuafoto di depan tas dengan bordir motif pintu Aceh berwarna hitam dan coklat tersebut. Penghargaan tersebut diberikan oleh pihak perwakilan Museum Rekor MURI kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Loksmawe di lapangan Hirak, Kota Loksmawe pada saat dipamerkannya tas berukuran besar. Kelompok pengrajin kreatif tersebut dibentuk oleh perwakilan Bank Indonesia Loksmawe guna meningkatkan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di sektor usaha kerajinan kreatif pasca minusnya hasil migas di Aceh. Zikri Maulana, Kompas TV, Loksmawe.